Ya, kawan-kawan sekalian, kita sekarang berada di Taman Budaya Sumatera Barat. Hari ini sesi terakhir dari pertunjukan pekan kebudayaan daerah menampilkan Godang 9. Saindege, Salumpak Saindege. Ora! 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 Lipat, lipat, lipat.
Thank you.
Oh,
Bye.
Oke, itulah tadi. Nah, itu tadi pertunjukan dari Gordang 9, Salumpat Sendege dari Pasaman Barat. Menjadi penutup pertunjukan malam ini, kita doakan semoga kesenian tradisi di Pasaman Barat semakin jaya dan maju. Salam budaya, Sumbar beragam. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk etnik Mandailing. Luar biasa sekali di kesempatan malam hari ini. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dan dengan berakhirnya penampilan spesial dari rekan-rekan seniman dari etnik Mandailing, tentunya mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan sebelum kami tutup, kembali kami informasikan kepada kita semuanya bahwa masih tersisa satu hari esok hari untuk gelaran Pekan Kebudayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat kita di tahun 2021 ini. Dan masih akan ada pertunjukan-pertunjukan spesial di hari esok. Akan kita awali pagi hari dengan Festival Lomba Baju Kurung Pasiba. Dilanjutkan sore hari masih menampilkan pertunjukan dari seniman-seniman musisi lokal kenamaan Provinsi Sumatera Barat. Dan tentunya tidak kalah menarik dan tidak kalah spesialnya, patut kita saksikan bersama-sama esok malam acara penutupan Pekan Kebudayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saya Romi Simalanggang sebagai pembawa acara.